harinya ada 175 ribu ton sampah yang terbuang atau kalau ditotalkan selama satu tahun 63,9 juta ton dalam satu tahun. Namun dari jumlah yang besar ini ironisnya hanya 7% yang bisa diolah. Sampah plastik ini bersumber dari limbah sampah plastik baik itu industri maupun rumah tangga. Dan diperparah dengan adanya impor sampah baik itu plastik. Sampah plastik kita kan sudah banyak, tetapi kenapa kita masih mengimpor sampah dari luar? Pemerintah Indonesia sudah melakukan.